pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini. Vaksinasi adalah prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Di Kabupaten Sragen, hari ini serentak bersama dengan 12 kabupaten di Jawa Tengah mencanangkan vaksinasi COVID-19 di daerahnya masing-masing. Sebagai kepala daerah dan sebagai perwakilan dari masyarakat, kami Forum Komunikasi Pimpinan Daerah termasuk beberapa tokoh yang pertama kali akan dilaksanakan vaksinasi ini. Untuk yang pertama, Antulusi Widarto, spesialis penyakit dalam, yang akan didampingi oleh bidang dilaksanakan vaksinasi kepada Ibu Bupati Dr. Jenderal Widodo oleh vaksinator Bapak Dr. Sudiranto spesialis kesehatan didampingi Jangan lupa subscribe ya!